Halo guys, kembali bersama saya Lokal. Video kali ini aku mau nge-review motor Herik motif simple boys CS. Langsung kita coba cek di Instagramnya. Gaul guys, basic mesin tiga 2000 ini. Oh, motornya buat mantap juga ternyata. Gojek Cruiser. Ganteng guys. Coba kita cek apa aja penggantiannya, kita cek di Supi. Yang pertama stiker fak pasti, itu aki motobed, selanjutnya arm aluminium merek MOS. Itu shock belakang 320 yang tabung, kita cari dulu. Itu knalpot CMF, dudukan knalpot yang C, kawat rem, footstep underbone. Itu grip gas, stang steel Daytona, gas spontan KTC satu kabel ya. Itu lampu daymaker yang punya tiger punya, satu set. Asok tiger yang set kayaknya MP Master MRCB. Itu selang rem TDR merah. Lanjut ke kaliper depan RCB. Di depan variasi, nah belum dapat nih referensinya, ini aku coba VND punya Karisma. Ini bagi referensi teman-teman kali aja kalau mau modif, kurang lebih ini bahan-bahannya. Itu velg cacing, ini di online banyak sih yang sepaket. Ini aku coba pilih velg Virosi punya Karisma warna hitam. Ban, kalau ban aku kurang itu kelihatan sih, aku coba referensinya pakai ban Genda ya, kayaknya ban Genda deh. Itu gear set punya Karisma karena tromol belakang tadi tak cek punya Karisma. Tutup tromol Karisma yang bolong-bolong.
warna hitam. Jalur pedok universal. Ya ini buat pedok biar tekan. Ya nggak usah ngelas-ngelas kan, pilihkan ini udah oke. Handle kopling R25 nih. Lanjut ke spakbor CS1, guys. Spakbor CS1 belakangnya dipotong. Mungkin. Lanjut ke borgol biar shocknya lebih rigid, ya pakai variasi. Tutupkan lampu yang daymaker tadi. Stripping sticker. Tak lupa bagian mesin-mesin dimodif juga pakai ini, referensinya karbu PE CPO. Velo warna merah, pangkon kopling, pangkon mesin yang depan, terus baut-baut, baut mesin. Paket board up ini referensi aja sih, kayaknya masnya bisa board up juga deh. Spakbor akrilik nggak ketinggalan. Oke, kita cek semuanya yang tadi kita check out. Ini buat referensi teman-teman, harga tentunya belum sama ongkos kirim, pemasangan dan ubahan. Kayaknya kalau modif tuh nggak ada yang PNP, mungkin ada beberapa part yang tidak terinput, ini cuman mayoritasnya. Jadi teman-teman biar ada gambarannya berapa totalnya, kita tunggu. Ya, totalnya 11.500-an, harga belum ongkir, pemasangan. Nah, segitu dulu review singkatnya buat teman-teman. Semoga aja jadi bahan referensi, siapa tahu mau modif ya, kurang lebih biayanya kayak gini. Oke, jangan lupa like, comment dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.